Sayyidina Umar apabila seorang isteri mengadu yang suami dia ni duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid dia bertasbih berzikir pada Allah. Kemudian waktu mana orang lain sedang kerja, Sayyidina Umar pergi tengok, suami dia memang ada betul dalam masjid. Sayyidina Umar tanya dia, "Ni kenapa kamu tak pergi buat kerja? Yang orang lain semua buat kerja, kamu duduk dalam masjid." Dia jawab, "Aku sedang berzikir." Dia jawab pada Sayyidina Umar, "Aku sedang berzikir." Lalu Sayyidina Umar angkat tongkat dia, pelepung belakang sekali. Letak belakang sekali tu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, "Pergi berjalan, cari rezeki, kemudian tawakkallah pada Allah." Sayyidina Umar ajar demikian. Dalam hidup kita ni kena usaha. Usaha tu maknanya tanda kita seorang yang hidup tawakal. Kalau kita tak ada usaha langsung, maknanya kita bukan tawakal. Itu tokai dipanggil demikian. Maknanya hidup dalam keadaan tawakal mesti diusahakan terlebih dahulu. Lepas pada usaha, kemudian barulah kita bergantung dengan Allah SWT. Salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Apakah saya harus mengikat unta saya ya Rasulullah? Atau harus bertawakal saja?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah tali kekang unta kamu, kemudian tawakkallah pada Allah. Ada seorang pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia pergi sampai di Masjid Nabawi, dia tinggal unta dia kat luar. Dia tak ikat pun, dia naik-naik, kemudian dia turun-turun tengok tak ada dah unta dia. Apabila tak ada unta dia, dia pun sibuk cari-cari tak berjumpa. Apabila cari tak berjumpa, dia bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kenapa kamu tak ikat ke tadi?" Dia kata, "Tak. Kenapa tak ikat? Aku tawakal." Dia sebut demikian. Tawakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqilha wa tawakkal." Lain kali kata Rasulullah, "Ikatkanlah tali kekang unta kamu tu, kemudian lepas pada itu tawakkallah pada Allah. Jangan kamu tawakal tanpa kamu ada usaha dan kamu tidak mencuba berwaspada pada diri kamu supaya kamu menyelamatkan diri kamu ini sendiri."